Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulurku jeneng krawul dimanapun kalian berada, semoga selalu diliputi kebahagiaan. Yang sedang sakit, mudah-mudahan segera diangkat penyakitnya dan segera diberi kesembuhan. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, kali ini kami sampai di sebuah makam di Jalan Peturen yang masuk pada Kecamatan Ngawen, Kabupaten Demak, yang berlokasi di area persawahan atau perkebunan. Dan inilah makam Syekh Ali Muhyiddin. Beliau adalah seorang ulama besar yang hidup di era awal Kesultanan Demak atau Kerajaan Demak. Sedulur, tidak banyak catatan atau literasi sejarah yang menceritakan tentang beliau. Hanya dari beberapa sumber dan catatan yang kami dapatkan di dinding makam, bahwa Syekh Ali Muhyiddin ini secara nasab masih keturunan dari Syekh Jumadil Kubro atau Sayyid Jamaluddin Husain Al-Akbar. Diketahui bahwa Syekh Muhyiddin adalah putra dari Sayyid Ali Murtado atau Raden Santri yang dikenal di era awal Demak dengan sebutan Rojo Pandito. Jika diurutkan, Syekh Ali Muhyiddin bin Sayyid Ali Murtado atau Raden Santri atau Rojo Pandito bin Sayyid Ibrahim Asmarukundi atau Sayyid Ibrahim As-Samarkand bin Sayyid Jamaluddin Husain Al-Akbar atau Syekh Jumadil Kubro bin Sayyid Ahmad Jalaluddin bin Sayyid Abdul Azmat Khan bin Abdul Malik Al-Muhajir Azmat Khan bin Alwi Amil Faqih bin Muhammad Sohib Mirbat bin Ali Khalik Qasam bin Alawi Sani bin Muhammad Sohib Usaumah bin Alawi Awal bin Imam Ubaidillah bin Imam Ahmad Al-Muhajir bin Imam Isa Ar-Rumi bin Imam Muhammad An-Naqib bin Imam Ali Uraili bin Imam Ja'far Shotik bin Imam Muhammad Al-Bakir bin Imam Ali Zainal Abidin bin Imam Husain bin Sayyidina Ali bin Abi Thalib, di mana Sayyidina Ali ini adalah suami dari Sayyidah Fatimah binti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah nasab atau silsilah dari Syekh Ali Muhyiddin. Monggo bagi sedulur yang berkeinginan untuk mendoakan beliau, silakan untuk mendatangi makamnya yang berada di Dukuh Peturen, di Samboto, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Demak. Sebagai seorang muhibbin, tentu saja kami meyakini tentang eksistensi wali-wali Allah. Bahkan dikatakan, yang menurut Habib Lutfi bin Ali Yahya Pekalongan, wali-wali Allah tetaplah hidup di alam kuburnya atau di alam barzah, seperti halnya kehidupan di dunia. Para wali yang ahli tahajud juga tahajud di dalam kuburnya, dan yang ahli tadarus Al-Quran tetaplah tadarus Al-Quran. Yang ahli silaturahmi juga tetap silaturahmi, dan seterusnya. Hal ini sebagai kenikmatan yang dialami di alam kubur. Demikianlah sedulur sejarah ringkas Syekh Ali Muhyiddin. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.